Burung bisa dibilang sebagai hewan yang dikaruniai sejumlah kelebihan dibanding hewan lainnya, sehingga membuatnya cukup banyak dijadikan sebagai peliharaan. Selain pandai berkicau, burung juga bisa terbang. Burung mampu terbang tinggi kemanapun dengan menggepakkan sayapnya. Namun tahukah kamu, ada beberapa spesies burung yang tidak bisa terbang meski memiliki sayap. Burung-burung tersebut menghabiskan waktu mereka dengan berjalan di tanah seperti hewan darat lainnya. Nah, inilah 6 jenis burung yang memiliki sayap namun tidak dapat terbang. Yang pertama ada burung unta. Burung unta yang perkasa benar-benar seperti raja burung. Ini merupakan burung terbesar dengan tinggi mencapai 2,7 meter dan berat 236 kg. Selain tubuhnya yang besar, burung unta juga memiliki telur terbesar di dunia dengan diameter 12,7 cm dan berat 1,3 kg. Selain itu, burung unta mempunyai kaki yang kuat dan berlari dengan kecepatan hingga 45 mil per jam melintasi dataran terbuka yaitu Afrika, tempat mereka di mana tinggal. Namun, burung unta menjadi salah satu jenis burung yang tidak dapat terbang. Hal ini disebabkan karena tubuh burung unta yang sangat besar. Selanjutnya, burung yang tidak dapat terbang adalah weka. Burung ini berasal dari Selandia Baru, dengan tubuh berwarna coklat dan besarnya sama seperti ayam. Burung weka merupakan sumber daya penting bagi penduduk asli Selandia Baru dan pemukiman Eropa. Tetapi sekarang jumlahnya berkurang. Meskipun mereka mungkin terlihat biasa-biasa saja, burung weka dikenal sebagai pencuri yang pandai serta perenang yang terampil. Yang ketiga ada burung kiwi. Burung kiwi merupakan burung yang mempunyai ukuran tubuh sama seperti ayam, yang memiliki berwarna coklat di tubuhnya. Burung ini dapat ditemukan di Selandia Baru. Burung kiwi memiliki sayap yang tersembunyi dan lembut seperti rambut. Berbeda dengan burung lain, burung kiwi memiliki lubang hidung di ujung paruhnya, bukan di pangkalnya. Selanjutnya ada burung kakapo. Kakapo sering disebut sebagai burung hantu beo. Burung ini merupakan burung asli Selandia Baru, dan burung ini tergolong burung yang tidak dapat terbang. Burung ini memiliki keunikan tersendiri, yakni memiliki wajah seperti burung hantu, postur tubuh mirip penguin, dan gaya berjalan seperti bebek. Ini benar-benar burung yang aneh. Burung yang tidak dapat terbang selanjutnya adalah kasuari. Burung raksasa ini berasal dari Australia dan pulau-pulau di sekitarnya. Burung kasuari memiliki cakar seperti belati yang dapat tumbuh hingga 10 cm dan diketahui bisa membunuh manusia. Namun burung kasuari memiliki warna bulu warna-warni yang indah serta tampak mewah. Dan yang terakhir adalah penguin. Siapa tidak kenal dengan penguin? Bentuk tubuh penguin dibangun untuk berenang dan menyelam, yang membantunya bertahan hidup. Penguin memiliki kaki yang pendek dan tubuh yang kekar, sehingga membuat cara berjalannya menjadi khas. Fakta lainnya adalah penguin juga terkenal romantis dan hanya mencari satu pasangan untuk seumur hidup mereka. Nah, itulah tadi jenis burung yang memiliki sayap namun tidak dapat terbang. Semoga video ini menambah pengetahuan Anda. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.